Setidaknya ada 14 artis dan influencer yang diundang oleh Jokowi untuk jalan-jalan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Atta Halilintar diundang untuk meresmikan jembatan dan melihat-lihat jalan tol, juga nginap dan bermalam di IKN. Mereka semua selama tiga hari berkegiatan di IKN, termasuk motoran di jalan tol, jalan-jalan di kawasan istana IKN, Makan malam dan kegiatan-kegiatan lainnya hari ini, respon publik ramai dan hampir semua menimbulkan kesan negatif. Apa urgensinya mengundang artis dan influencer ke IKN? Apa hubungannya seorang raffi Ahmad dengan pembangunan IKN? Dan yang menjadi pertanyaan tentunya, mereka dibayar berapa? Apa iya mereka jalan-jalan ke IKN, tidak dibayar oleh Jokowi alias gratis? Saya berulang kali mencoba mencari apa sih manfaat mengundang mereka ke IKN. Apalagi para artis ini tidak memiliki latar belakang soal pembangunan infrastruktur, keuangan, tata kelola kota, hingga tata kelola pemerintahan dari masing-masing rekam jejaknya. Jika tujuannya untuk menginfluence IKN ke publik, bolehlah sedikit masuk akal karena memang IKN dalam beberapa bulan belakangan ini. Image-nya sangat buruk dan negatif tentunya. Di tengah malasnya investor asing bertanda tangan di IKN, mungkin Jokowi butuh para artis dan influencer besar agar mereka mendapatkan pengakuan minimal dari follower-follower mereka yang berjumlah puluhan juta orang ini. IKN mesti harus dipoles dan terlihat wah. Agar persiapan menuju upacara perayaan kemerdekaan ke-79 berjalan tanpa opini negatif dari berbagai golongan masyarakat, minimal tujuan jangka pendek Jokowi ini tercapai dulu. Memastikan IKN terlihat siap untuk pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia nantinya. Efek dari para artis dan influencer ini diharapkan akan memberi dampak yang signifikan untuk menaikkan ketertarikan para investor nantinya. Apalagi HGU selama 190 tahun telah dibuka lebar-lebar kepada wajah para investor asing. Ya, walau sampai hari ini, gak ada juga yang peduli karena situasi politik dan nepotisme yang merajalela di Republik ini. Itu semua tentu tak membuat nyaman para investor asing. Tapi, aktivitas Jokowi bersama para artis dan influencer ini juga sedikit banyak mengundang kecurigaan. Mengundang para artis dan influencer, ini artinya sekaligus mempertontonkan kegagalan humas istana dan Kominfo, memberi citra baik tentang ibu kota Nusantara sebagai kota yang berprogres baik pembangunannya. Tugas ini sejatinya dilakukan oleh Kominfo dengan segenap sumber dayanya dan anggarannya yang tentunya sudah dialokasikan, tapi Kominfo sepertinya sedang mabuk mengurusi judi online. Dan sibuk dengan huru-hara yang disebabkan oleh ketidakmampuan menterinya untuk mendeteksi sebuah masalah, apalagi mencari solusi dan jalan keluarnya. Maka, jika artis dan influencer diundang ke IKN atas kegagalan Kominfo sebagai mulut pemerintah dan negara, maka jelas kita akan berbicara tentang anggaran dan biaya. Berapa uang yang harus dibayarkan oleh Jokowi agar para artis dan influencer ini mau jalan-jalan dan nginap di IKN? Jelas tidak ada makan siang gratis. Tidak mungkin mereka rela buang-buang waktu dan tenaga ke IKN tanpa dibayar sebesar pun. Asumsi saya, jika masing-masing artis saja dirata-ratakan dengan bayaran 500 juta per orang, maka setidaknya negara harus membayar 7 miliar rupiah. Itu hanya fee saja. 7 miliar rupiah ini belum tentu termasuk dengan biaya akomodasi dan makanan, termasuk juga biaya lain-lainnya yang harus dipenuhi. Memang mereka tak menyewa hotel lagi, tapi fasilitas yang mereka dapatkan jelas bukan kaleng-kaleng atau sembarangan tentunya. Jika ditotal, biaya jalan-jalan ke IKN bisa menyentuh angka 10 miliar rupiah dan pastinya itu bersumber dari uang negara atau APBN. Bayangkan Uang negara atau pajak yang kita bayarkan dari pendapatan kita harus kita relakan untuk membayar para artis dan influencer untuk jalan-jalan dan liburan ke IKN. Uang itu digelontorkan hanya demi mendapatkan pengakuan para follower Rafi Ahmad, atau halilintar dan kawan-kawannya, bahwa IKN ini terlihat sesuai dengan progres, walau yang terbangun baru istana saja. Padahal, Uang 10 miliar ini sangat cukup untuk memperbaiki dan membangun 10 sekolah yang sangat bagus di Nusa Tenggara Timur lengkap dengan laboratoriumnya dan fasilitas-fasilitas olahraganya. Atau, uang 10 miliar ini lebih pantas diberikan kepada 100 orang-orang miskin untuk mendirikan usaha UMKM dengan modal masing-masing 100 juta. Andai ada yang mengatakan, oh, mereka kan nggak dibayar pakai uang. Ya, sah-sah aja. Karena jika tidak dibayar pakai uang, mereka pasti dibayar pakai balas jasa dengan cara yang lain, seperti pemberian izin usaha, tanah, jabatan, dan lain-lain. Bekerja sama dengan artis besar, pasti orientasinya profit atau keuntungan. Apalagi mereka-mereka mereka ini sudah berjasa besar untuk memenangkan anak kesayangan di Pilpres 2024 ini. Kedua pihak harus melanjutkan kerjasama yang saling menguntungkan untuk kerjasama ke depannya. Apalagi, Pilkada 2024 sebentar lagi menyambut kita semua. Ada misi lain untuk memuluskan dinasti politik agar berjalan dengan mulus, salah satunya dengan bantuan para artis dan influencer ini. Kehadiran mereka di IKN yang sebetulnya nggak bermanfaat apa-apa buat IKN dan kita tentunya. Kesannya tidak lebih dari sekedar balas jasa, atau bantuan mereka di kontestasi Pilpres 2024 dan Pilkada nantinya. Jika memang IKN sudah berjalan on the track, rasanya tidak perlu membayar mereka mahal-mahal hanya untuk jalan-jalan dengan bayaran miliaran rupiah untuk mendapatkan sekedar pengakuan dari rakyat. Rakyat sendiri akan mengapresiasi jika memang IKN sudah berjalan sesuai dengan progres. Investor akan masuk jika memang situasi politik, regulasi hukum dan iklim investasi yang mendukung. Jadi, nggak perlulah mengeluarkan APBN sampai miliaran rupiah hanya untuk membayar sesuatu yang tidak berguna. Saya John Sitorus, Insight.